Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Amma ba'd, fa inna astaghal hadis kitabullah wa khairal huda huda nabiy sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Takwa adalah nilai bagi seorang muslim, karena dengan ketakwaan seseorang itu memiliki derajat yang mulia. Takwa dalam makna mengoptimalkan seluruh potensi jiwa dan raga kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang paling bertakwa. Ketakwaan adalah seseorang yang melaksanakan kewajiban, menjauhi larangannya karena Allah Subhanahu wa taala, dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Ketakwaan bisa dilakukan dengan berbagai aktivitas ibadah. Kenapa? Karena seperangkat ibadah di dalam Islam sejatinya adalah mengajarkan kepada umat manusia untuk bertakwa. Maka kemudian jenjang ataupun strata dari takwa itu terlihat dari ketakwaan secara individual, di mana ketakwaan secara individual ini muncul dari kesadaran atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketakwaan secara individual ini juga akan memancar kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, yaitu ketakwaan dalam keluarga. Ketakwaan dalam keluarga terindikasi atau terlihat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan juga jaga keluargamu dari azab neraka atau azab api neraka. Menjaga keluarga adalah bukti dari ketakwaan seseorang yang kemudian ditularkan kepada keluarganya. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Maknanya adibu auladakum, ajarkanlah kepada anak-anakmu, kepada keluargamu, ya, untuk memiliki adab atau untuk hidup dalam naungan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ketakwaan dalam keluarga ini akan juga membentuk satu komunitas yang memang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan dalam bentuk komunal yang biasanya tercermin dari masyarakat yang Islami. Masyarakat yang mereka itu adalah umat terbaik. Kama qala Allahu azza wa jalla,
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang diutus kepada manusia, yang mengajak kepada kebajikan dan melarang segala bentuk kemungkaran, serta beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dari komunitas yang bertakwa inilah kemudian menjadi sebuah bangsa dan negara. Sehingga ketika bicara tentang takwa dalam konteks bangsa dan negara, ianya menjadi asas, ianya menjadi dasar dan pondasi dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, ya, dalam kaidah juga dikatakan tasarruful imam ala ra'iyatin manutun bil maslahah, bahwa kebijakan seorang imam, seorang pemimpin kepada rakyatnya itu merujuk, itu harus memedomani atau berpedoman kepada al-maslahah. Al-maslahah sendiri adalah bukti dari ketakwaan seseorang, kemanfaatan yang tidak hanya bersifat sementara tetapi selamanya, kemanfaatan yang dia sifatnya bukan hanya duniawi tetapi juga ukhrawi. Maka dari sini kita akan menemukan bahwa sejatinya takwa yang ada pada level individual, kemudian memancar ke dalam keluarga yang bertakwa, kemudian komunitas yang bertakwa, itu akan menjadikan dasar asas bagi, ya, ketakwaan bangsa dan juga negara. Hadirin berbahagia, maka kemudian kita akan menemukan bahwasannya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya at-taqwa hahuna, ya, wa yasara wa ashara ala sadri. Jadi yang namanya takwa itu diawali dari bersihnya hati. Sehingga ketika ditanya bagaimana jalan-jalan takwa, bagaimana cara untuk, ya, meraih ketakwaan, tentu saja yang pertama adalah antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar, ya, selalu diberikan ketakwaan. Ya, jangan sampai kita diberikan justru malah, ya, kama qala Allah azza wa jalla fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, kita memilih jalan takwa itu sendiri. Nah, kemudian ketika takwa itu kemudian menjadi bagian dari individual, menjadi bagian dari keluarga, menjadi pondasi bagi komunitas, kemudian menjadi asas bagi berbangsa dan bernegara, maka sudah selayaknya bahwa setiap kebijakan yang ada, ya, selalu didasari kepada ketakwaan. Ketakwaan yang muncul daripada individu-individu yang kemudian memberikan manfaat, memberikan rahmat bagi semua. Maka ketakwaan lagi-lagi atau takwa ini menjadi asas, menjadi dasar, menjadi pondasi bagi, ya, pengelolaan bangsa dan juga negara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, ya, sehingga ia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah azza wa jalla, "Law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna barakatin minas sama'i wal ard." Ya, seandainya penduduk negara, suatu negara itu bertakwa, ya, mereka beriman dan bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahannya dari langit dan juga dari bumi, ya, dan dari seluruh penjuru, ya, angin itu sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita dan juga Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.